Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah. Tidak berapa lama lagi kita akan kedatangan sebuah bulan yang sangat mulia di mata Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah bulan yang dinamakan dengan bulan Al-Muharram. Bulan yang dikatakan juga termasuk Ashurul Hurum. Bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna iddat ashuhuri inda Allah isna ashara sharan fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arbaatun hurum. Dhalika din qayyim falatadrimu fihinna anfusakum. Allah mengatakan, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, itu ada 12 bulan. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan tersebut ada empat bulan al-hurum. Kata para ulama, apa asyur hurum tersebut? Bulan Dhul Qa'dah, Hijjah, dan bulan Al-Muharram, dan bulan Rajab. Itulah bulan yang dimana Allah SWT dan Rasulnya mengharamkan adanya peperangan di antara manusia. Ma'asal muslimin rahimani wa Namun sangat disayangkan bulan yang Allah sucikan tersebut ternyata ada sebagian orang, sebagian kaum muslimin yang mereka justru menganggapnya bulan yang sial. Bulan yang penuh dengan balak dan malapetaka. Mereka menamakan bulan tersebut dengan bulan surah. Bulan yang terkenal dengan ...kelaniknya bulan yang tengah terkenal dengan tatoyurnya atau menganggap sial dan lain seterusnya. Masa muslimin rahimani wa Banyak penyimpangan yang terjadi dengan adanya keyakinan-keyakinan tersebut. Yang pertama, ketika mereka meyakini itu bulan sial, padahal Allah memuliakannya. Ini jelas jelas menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mereka menganggap bulan ini sial, ini menganggap bulan tersebut yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya ini bentuk caci maki kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW mengatakan la dahra. Jangan kalian mencaci maki waktu. Di antaranya mencaci maki bulan Al-Muharram. Yang mana Allah lah menciptakannya. Allah yang mengatur Waktu Allah yang menciptakan waktu, kalau kita mencela waktu tersebut, menganggapnya sial. Berarti kita telah mencela Allah sebagai Sang Pencipta waktu tersebut. Oleh karena itu, yang Rasul mengatakan, "Dalam hadis kursi, la tasubud fa ini dahru. jangan kalian mencaci maki waktu, karena Aku adalah Pencipta waktu tersebut.' Nahar, Aku yang membolehkan waktu tersebut." Kemudian, yang ketiga di antara kesalahan orang yang menganggap sial bulan Muharram ini mereka telah jatuh ke dalam atatayur at menganggap sesu sesuatu sial padahal tidak ada dalil tentang hal tersebut Rasul saya selalu mengatakan la adua wala tiara wala hama wala sofar. tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tidak ada sesuatu yang sial tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Demikian pula tidak ada bulan sofar yang mendatangkan kesialan. Di dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, La sofar, tidak ada bulan sofar yang sial. Dahulu kaum musyikin jahiliyah menganggap bulan sofar itu sial. Mendatangkan bala. Maka Rasul pun menafikan akan hal tersebut. Namun sangat disayangkan kaum muslimin pada saat ini. Mereka menganggap bulan Muharram sebagai bulan yang penuh dengan kesialan. Ini merupakan bentuk penyerupaan terhadap orang-orang musyikin jahiliyah. Pada Rasul mengatakan, Man Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Maka Rasul ma muslimin rahimani wa Bulan Muharram atau Al-Muharram merupakan bulan yang mulia. Tidak boleh bagi kita untuk menganggapnya sial. Kemudian, dengan keyakinan bulan Muharram atau bulan Suro itu mendatangkan kesialan, banyak ritual-ritual yang dilakukan oleh sebagian manusia yang itu banyak sekali bentuk kesyirikan di dalamnya. Ada yang namanya mandi keris atau mandikan keris, ada lagi kirab kerbau, ada lagi sedekah laut atau sedekah bumi yang banyak di dalamnya perbuatan-perbuatan syirik. Adapun kirab kerbau bagaimana? kerbau yang merupakan binatang mereka keramatkan bahkan mereka berebutan kotorannya untuk jadikan berkah naudzubillah min dalik maka sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala ulaika kal an'am mereka seperti binatang ternak bahkan mereka lebih jelek daripada binatang ternak tersebut demikian pula mereka ketika mandikan keris dengan menganggap keris tersebut sebagai jimat menandakan manfaat dan madarat ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala innar rukawati syirkun sesungguhnya jambi-jampi, jimat-jimat itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masal ma muslimin rahimani wa rahmakumullah, bagaimana mungkin negeri kita akan diberkahi sedangkan masih banyak ritual-ritual syirik terutama di bulan yang dinamakan dengan bulan surat tersebut. Maka sekali lagi masal ma muslimin tidak ada yang bisa untuk mendatangkan manfaat dan mador kecuali Allah Subhanahu wa taala dan semua barokah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita menganggap bulan Sura, bulan Muharram sebagai bulan sial, bulan Muharram atau al muharram merupakan bulan yang disucikan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita muliakan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lu kali hada wa akhir dakwana anil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.